acara ke Jakarta. Eks Menteri Pendidikan, kok bisa ngomong dengan perkataan yang tidak senonoh, yang mana dibodohin, dan jangan coba-coba dibelah, dibutah belah. Jangan sampai dikotak-kotak, jangan diajarin regenerasi kita untuk mengotak-kotakan. Apa merasa terpleset atau itu candaan? Kami mau bisa kita sambung lagi, mereka! Bangsa dengan ini menyatakan pertama mengecam keras pidato Anda sebagai gubernur pada tanggal 16 Oktober 2017 tentang kebangkitan pribumi. Kedua, menuntut klarifikasi Anda sebagai gubernur tentang arti dan pemahaman pribumi. Setuju? Ketiga, menuntut gubernur DKI Jakarta untuk meminta maaf kepada masyarakat luas. Setuju? Setuju? Keempat, mengulangi cara-cara yang bersifat dan terlihat memprovokasi masyarakat luas. Jadi ya, kelima, bersedia menandatangani petisi yang kami buat. Terima kasih. Jakarta, 23 Oktober 2017, komunitas anak bangsa. Terima kasih. Sedang bersusah hati, air mata. Jadi perpecahan antar bangsa itu. Jangan takut dengan negara kita bernegara demokrasi. Dia harus yang mana dilindungi dengan undang-undang. Dan kami mengawal laporan kami yang sudah. Kita berbeda pendapat biasa di dalam hal demokrasi. Jadi kami. Tetapi jangan sampai menyentuh apakah ingin seluruh. Di mana pada tahun 1998 telah terjadi kerusuhan yang kelam begitu, apakah ingin menjadi kembali pada saat itu lagi. Kita sebagai warga negara Indonesia yang mana